Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ulangi biar serempak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini tanggal 30 Mei 2022 kita bertemu kembali di mata kuliah Matematika Diskrit. Tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah dan inayahnya lah kita semua dapat bertemu kembali di mata kuliah ini tanpa kurang suatu apapun. Dan alhamdulillah kita masih diberi umur panjang dan kesehatan. Baiklah, kita lanjut materi mata kuliah kita hari ini masih berkaitan dengan Grab ya, yang kita bahas di minggu kemarin. Nah, hari ini kita membahas lanjutan dari Grab. Jangan lupa, silakan Anda absen di grup WA. Kalau yang di Zoom, otomatis Bapak screenshot ya absennya ya. Sudah terlihat semua materinya? Kita harusnya pertemuan 11, tapi di modul Bapak ini memang pertemuan 9. Karena kita ada 2 hari libur nasional yang tidak sempat bertatap muka karena bertepatan dengan hari Senin. Dan pertemuan 2 hari itu nanti Bapak ganti dengan tugas, biar Anda tidak terbebani. Oke, kita lanjut materi, lanjutan tentang Grab, yaitu notasi metrik, graf isomorfik, planar, dan bidang. Oke, ingat kemarin kita bahas tentang metrik, yaitu Grab itu bisa ditransformasikan ke dalam metrik. Yang pertama yaitu metrik ketetanggaan. Itu ada 2 syarat. Jika nilainya 0, nilainya 1 ya, itu nilainya 1. Jika simpul dan sisi, I dan J itu simpul, J itu sisi ya, itu bertetangga. Tapi kalau dia nilainya 0, itu jika simpul dan sisi tidak bertetangga. Kita ingat, simpul itu titik, kalau sisi itu garis yang menghubungkan antar titik. Ya, nah. Yang dimaksudkan bertetangga itu simpul yang berhubungan langsung dengan sisi atau sisi yang berhubungan langsung dengan titik atau simpul ya. Simpul itu sama saja dengan titik. Kita lihat contoh gambar yang pertama. Itu ada gambar persegi, di situ ada titik atau simpul 1 2 3 4. Nah, Anda lihat gambarnya, itu ada garis yang menghubungkan antara 1, 2, 3, 4. Kita lihat, berhubung itu simpulnya ada 4, 1, 2, 3, 4, maka kita tulis di metriknya, sebelum kita buat metrik, itu di posisi garis atas, dari kiri ke kanan, atau vertikal, kita tulis 1, 2, 3, 4. Tapi yang perlu Anda perhatikan itu posisi garis yang ke bawah. Jadi simpul atau titik itu berhubungan dengan garis yang ke bawah atau horizontal ini. Jadi 1, 2, 3, 4 itu arahnya yang ke bawah. Ini yang horizontal. Maaf, ini yang vertikal ya. 1, 2, 3, 4 itu vertikal. Jadi harus Anda bedakan garis vertikal itu dari atas ke bawah.
Kalau horizontal dari kiri ke kanan atau menyamping. Jadi yang atas ini, yang 1, 2, 3, 4 ini menyamping, itu horizontal. Tapi sebagai acuan, untuk titik simpulnya, 1, 2, 3, 4 itu yang arah ke bawah. 1, 2, 3, 4. Oke. Hasil yang di dalam, itu dapat dari mana? Anda perhatikan. Posisi titik atau simpul yang di horizontal, itu dihubungkan dengan yang di vertikal. Lihat ini. Ini yang vertikal ya, yang arah ke bawah nih ya. 1, 2, 3 dari atas ke bawah. Ini yang 1, 2, 3 yang ada di atas. Yang menyamping, 1, 2, 3, 4. Yang di atas menyamping ini dinamakan kolom. Kalau yang bawah ini dinamakan baris. Jadi kalau ketemu simpul titiknya 4, itu jelas baris metriknya sudah positif 4. Tapi kolom metriknya belum tentu 4. Karena yang diprioritaskan, titik atau simpul itu identik dengan baris. Baris itu angka yang dari 1 ke bawah ini ya. 1, 2, 3, 4. Yang di pinggir sebelah kiri sendiri. Itu yang baris. Jadi titik atau simpul itu ditulis di posisi urutan baris. Nah, kalau kolom bisa berdasarkan simpul, bisa berdasarkan sisi. Tergantung kondisi metriknya. Tapi pada saat metrik ketetanggaan, kolom juga dihitung berdasarkan titik atau simpul. Anda perhatikan di sini, gambar yang pertama ya, Anda perhatikan. Ini ada 1, 2, 3, 4. Oke. Ini angka 1, 2, 3, 4 sudah ditulis, yang menyamping, yang ke bawah juga sudah ditulis. Dipasangkan 1 dengan 1. Lihat gambar. 1 ke 1, berarti ini kan tidak ada sisi yang dilewati. Berarti hasilnya 0. Sekarang titik 1 ke titik 2. Anda lihat di gambar di yang gambar pertama nih. Titik 1 ke titik 2. Oh, berarti ada sisinya nih. Ada sisi ya atau bidang yang menghubungkan 1 ke 2. Lihat. Nah, jika simpul dan bidang itu bertetangga, itu hasilnya 1. Nah, jadi 1 ke 2 ini ada yang menghubungkan. Berarti hasilnya 1. 1 ke 3, ini ada yang menghubungkan garisnya nih, hasilnya 1. 1 ke 4, enggak ada garis yang menghubungkan, hasilnya 0. Baris yang kedua, kita hubungkan dengan kolom yang kedua. 2 dengan 1. 2 ke 1, ada garis yang menghubungkan nih, hasilnya 1. 2 ke 2, ya, dia tidak ada garis yang menghubungkan, hasilnya 0. Sekarang 2 ke 3. Ada nih garis yang menghubungkan di tengah nih. 2 ke 3 ada garis nih. Ada bidang atau sisi yang menghubungkan atau garis. Berarti hasilnya 1. 2 ke 4 juga sama. Ada garis yang menghubungkan, hasilnya 1. Dan seterusnya. Silakan Anda pahami. Kalau kurang jelas, silakan Anda bertanya. Yang contoh gambar satu. Oke. Untuk gambar satu, Anda paham? Mas Habibie, paham nggak yang gambar satu untuk membuat matriknya? Mas Habibie, halo? Ya Pak, maaf Pak, saya habis sholat asar. Ya, paham ya. Mas Marcelinus Charles Gulo, paham? Halo Mas Charles, Marcelinus Charles, paham? Yang gambar satu. Nah, Mas Habibie, paham ya? Ya Pak, paham Pak. Oke, jadi
Ini Bapak tanya ini biar ketahuan. Biasanya mahasiswa itu membuka Zoom, ada yang ikutin pelajaran, ada yang cuma ditinggal. Makanya dicek satu-satu kelihatan. Kalau Pak boleh tanya. Oke, sekarang yang contoh gambar dua. Itu sama dengan yang satu tadi. Itu titiknya ada berapa, Mas Marcelo? 5, Pak. Ya, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Titik 5 dia terisolasi ya, sendirian ya. Jadi di baris kita tulis 1, 2, 3, 4, 5. Yang ke bawah nih. Yang ke samping juga atasnya 1, 2, 3, 4, 5. Terus kita hubungkan untuk mengisi metriknya. Nah, jadi hasilnya ini berdasarkan itu tadi. 1 ke 1. Karena dia tidak ada sisi penghubung, balik lagi ke 1, dia 0. Hasilnya 0. Ya, nol. Sekarang satu kedua, satu kedua, ada garis penghubung, hasilnya satu. Satu dengan tiga, hasilnya satu. Satu dengan empat nggak ada, satu dengan lima nggak ada. Oke, dua, dua dengan satu, ada satu ya. Nih, dua dengan dua, nol. Dua dengan tiga ada. 2 dengan 4 enggak ada, 2 dengan 5 apalagi enggak ada. Dan seterusnya. Oke, kita lanjut gambar berikutnya. Nah, ini ada tanda panah. Nah, kalau ada tanda panah, ini hanya berarti satu arah aja. Lihat, di sini ada 4 titik atau simpul ya, 1 2 3 4. Kita terus ke bawah, 1 2 3 4. Ke samping juga 1 2 3 4. Oke. Satu ke satu, itu ada berapa sisi? Satu ke satu, hasilnya nol ya, nggak ada sisinya ya. Sekarang, satu ke dua, ada berapa sisi? Dua. Dua, oke. Ada dua sisi. Ada dua sisi. Tapi, dua sisi ini artinya, ini arus balik dari satu ke dua, atau dari 2 ke 1. Mengapa? Karena dia tidak ada tanda panahnya. Tapi yang lain ada tanda panah. Kalau ketemu gambar grab yang ada tanda panahnya, oh berarti kalau yang tidak ada tanda panah, 2 ini berarti dia artinya bolak-balik. Beda kalau yang sebelumnya, ini tidak ada tanda panahnya. Berarti ini grab yang tidak berarah, atau yang ketiga ini grab yang berarah. Kalau grab yang tidak berarah itu ACDC atau bolak-balik ya, berlaku bolak-balik. Nah, jadi satu kedua, walaupun ini sisinya dua, tapi menghitungnya satu karena ini artinya dia bolak-balik. Makanya satu kedua satu. Sekarang satu ketiga, ini ada garis penghubung, tapi panahnya dari tiga ke satu, jadi tidak berlaku dari satu ke tiga. Makanya hasilnya nol. Nih, satu ketik satu dengan tiga hasilnya nol di metriknya. Satu empat nggak ada penghubung nol. Sekarang dua, dua ke satu ada dia yang garis dua ini bolak balik hasilnya satu. Dua ke dua tetap hasilnya nol karena dua balik ke dua. Sekarang dua ke tiga, ini ada nih tanda panah nih berlaku nih dua ke tiga hasilnya satu. 2 ke 4, ini ada dua bidang atau dua sisi yang berlaku bolak-balik. Berarti 1 ya, 2 ke 4. Ini 1. Hasil baris yang kedua itu 1, 0, 1, 1. Hasil baris yang pertama 0, 1, 0, 0. Dan seterusnya. Jadi di sini ada contoh graf yang berarah dan graf yang tidak berarah. Kalau yang berarah jelas ada tanda panahnya. Kalau yang tidak berarah itu jelas bisa bolak-balik. Sampai di sini ada pertanyaan? Pak, kalau di soal ada nggak yang sisi satu sisi tapi yang kayak di gambar nomor tiga tapi sisinya cuma satu terus nggak ada panah-panahnya tapi yang lainnya ada tanda panah semua gitu misalnya? Nggak ada. Jadi, dari dua ke empat itu ada satu sisi satu sisinya. Kalau misalkan contoh soal ada yang sisinya nggak ada tanda panahnya, yang lain ada
tanda panahnya, ya. Kalau dia judulnya graf berarah, itu wajib ada tanda panah. Kalau yang tidak ada tanda panah, biasanya dia dua sisi kayak ini. Tapi kalau dia satu sisi, itu soalnya kurang tanda panah. Itu masalahnya graf itu ada yang berarah dan tidak berarah. Nah, kalau ketemu soal yang ada sisi yang tidak ada tanda panahnya, berarti itu soalnya kurang dikasih tanda panah. Nah, makanya ini disimpulkan dengan dua sisi ini yang melengkung ini. Mengapa? Karena ini sifatnya bolak-balik. Nah, karena kalau yang satu garis ini kalau berarah, dia hanya satu arah. Dari tiga ke satu atau dari satu ke tiga. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nah, ini sebenarnya contoh untuk metrik yang bersisian. Ini ya, contoh untuk metrik yang bersisian. Jadi kalau metrik yang bersisian itu, dia ngitungnya berdasarkan jumlah sisi yang berlaku. Ini. Nah, ini nanti kita lewatkan. Gimana? Ya, silakan tanya. Halo? Tadi yang mau nanya, silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, Bapak lanjutkan ya. Ya, Pak. Oke, Bapak lanjutkan. Ini contoh nih ya. Nah, sekarang ada istilah derajat dalam simpul. Anda perhatikan. Derajat dalam simpul. Yaitu untuk graf yang tak berarah dan untuk graf yang berarah. Oke. Ini Anda perhatikan. Sebentar, Bapak. Masuk. Sekarang derajat tiap simpul. Ingat kemarin kita pernah belajar tentang derajat. Nah, jadi yang kita tuliskan di metrik itu berkaitan dengan derajat. Lihat ya. Untuk graf tak berarah itu derajat dari VI sama dengan sama sigma dari AIJ, J sama dengan I ke N atau sampai N ya. Nah, untuk yang graf berarah, lihat derajatnya sama dengan jumlah nilai pada kolom C sama dengan sigma dari AIJ, I sama dengan J ke N. Terus derajat dari jumlah nilai pada baris I itu ya, sigma dari AIJ, J sama dengan I ke N. Artinya, kita tadi membuat sebuah metrik itu tidak lepas dari derajat, tapi derajatnya nggak dihitung semua. Anda perhatikan di sini, karena setiap yang berhubungan langsung ditulis satu, ini satu ke sini, satu ke sini. Ya.
Jadi untuk contohnya seperti ini ya. Nah, ini ada perhatikan. Anda lihat ya, sini. Ini ada titiknya, ada graf, ada 4 titik ya. 1, 2, 3, 4. Anda lihat nih. Perhatikan. Nah. Ini metrik yang bersisian. Anda perhatikan di sini. Ini sisinya sudah dihitung nih. E1, E2, E3, E4 dan seterusnya. Anda perhatikan 1 ke 1 jelas nol ya. Nah. Tapi 1 ke 2 ya, 1 ke 2. Ini sisinya ada berapa? Ada 1. Dia tetap 1. Sekarang 1 ke 3. Nah. Sisinya ada berapa? Karena di sini ada loop. Berarti ada dua, satu sisi yang arah ke sini, satu sisi yang punyanya loop ini. Nah, jadi satu dengan tiga itu hasilnya dua. Jadi kalau dia terhubung dengan loop, itu otomatis sisinya ada dua. Satu sisi yang menghubungkan titik tadi, kedua sisi yang ada loopnya tadi. Nih. Lihat ya, ini simpul atau titik dari 4 ke 3, atau kita lihat nih, 4 ke 3, ini hasilnya 2 kan? Nih, kita lihat. Nah, sekarang kita lagi dari 3 ke 1. Nah, ini hasilnya 2. Mengapa? Karena 3 ke 1 ada satu sisi yang bolak-balik ini, dan ada satu lagi loop ini. Nah, itu. Jadi kalau ketemu dengan loop, itu sisinya jadi double. Oke, kita lanjutkan yang derajat ini tadi ya, lihat. Jadi derajat ini itu berdasarkan metrik yang kita buat. Contoh nih, lihat. Satu ini terhubung dengan berapa sisi? Dua apa tiga apa satu sisi? Dua. Dua, oke. Dua ya. Dua, berarti ini derajatnya dua. Kita lihat metriknya nih. 1, 2, 3 yang arahnya ke bawah. 1. Hasilnya 0, 1, 1, 0. Berarti dijumlahkan hasilnya 2. Sama kan? Oke. Sekarang 2. 2 ini ada berapa sisi yang tersentuh dengan titik 2? Ada 3 kan? Iya, ini 2 ini. Ada 3 kan? 1, 2, 3. Berarti ada 3 derajat kan? Atau derajat 3 kan? Nah, kita lihat yang di metrik 2. Hasil metrik 2, baris kedua ini hasilnya 1, 0, 1, 1. Dijumlahkan berapa? 3, Pak. Nah, berarti kita buat metrik tadi, dirumuskan dengan rumus ini. Oh, betul juga metriknya ini ya. Tadi kalau 3, dia 3 derajat. Derajat 3 ya, istilahnya ya. Kalau 1, derajat 2. Karena yang menghubungkan 2 sisi atau 2 garis. 2 juga sama. 3 juga sama nih. 3 terhubung dengan 3 baris garis atau 3 sisi atau 3 apa namanya bidang. Tapi kita enaknya 3 sisi lah ya. Nah, ini. Ya. Nah. Jadi simpul atau titik 3 ini terhubung dari 3 garis atau 3 sisi. Berarti dia 3 derajat. Kita lihat benar enggak 3 ini hasil metriknya dijumlahkan 3. 1 1 0 1 dijumlahkan 3. Dan seterusnya. Paham ya? Nah, jadi rumus dari ini implementasinya seperti ini nih. Nah, jadi Anda ngeliat rumus ini jangan alergi sigma gitu. Sebenarnya enggak. Sigma itu artinya penjumlahan dari C sama dengan 1 ke N misalnya ya, dari A ke N gitu. Penjumlahan dari A ke N itu sigma. Oke, kita lanjut. Sekarang metrik berbobot. Oke, ini ada pertanyaan nih. Yang 33 kenapa nilainya 2? Mas Warhan ya. Oke, Bapak ulangi. Yang tadi. Lihat nih. 3 ke 3. Mengapa nilainya 2?
tiga, karena di sini ada loop, dia kan muter nih, balik lagi nih, shot di sini, dihubungkan lagi tiga. Sedangkan loop ini, kalau dia dihitung semua hitungannya dia dua. Karena mengapa? Kalau ini dikasih garis tengah, dia kan ada penghubung lengkung yang dua lengkung. Nah, jadi tiga ketiga, karena posisi ini ada loop, jadi satu setengah lingkaran kan, dua setengah lingkaran. Hitungannya dua. Ingat materi derajat kemarin, lingkaran itu dihitung dua. Tapi kalau dia penghubung, dia hanya dihitung satu. Tadi nih ada yang jeli nih, tiga, tiga. Kok dua, kok bukan nol kan? Gitu. Paham ya, Mas Farhan ya? Paham, Pak. Makasih, Pak. Ya. Jadi kalau Anda tanya, tulis di chat, langsung bawa baca. Oke. Okay. Selanjutnya, metrik berbobot. Anda perhatikan. Metrik berbobot itu artinya sisi atau garis itu ada nilainya. Nah, lihat nih, metrik ini dari grab ya, dari grab ini yang metrik berbobot. Ini grabnya ini ada berapa titik ini? Halo? 5. 5. Oke, grabnya ada 5 titik. Siapa tadi yang menjawab ini, Mbak? Siapa tadi? Rafiatun, Mbak. Ya, pertanyaan lagi. Kalau loop tidak ada panah karena dia otomatis melingkar. Ini bagus juga pertanyaannya ini. Dari Mas Aji Sabto. Ya, loop enggak perlu ada tanda panah. Kan dia lingkaran ya, melingkar dia. Oke. Nah. Jadi Mbak Raffi Atun ini ya? Mbak Rafifah. Apa, Pak? Ini Mbak Raffi Atun kan tadi? Oke. Okay. Nah, ada 5 ya, A, B, C, D, E. Oke. Di baris ini tulis baris A, B, C, D yang ke bawah. Oke. Untuk yang atas juga tulis A, B, C, D, E. Karena ini masih simpul ketemu simpul. Oke, Anda lihat ya. Nah, karena ini yang dihitung nilai dari sisi atau dari garis itu udah ada nilainya, bobotnya. Makanya kalau hasilnya itu tidak ada nol, adanya angka dengan tidak ada hasil atau simbolnya seperti ini. Ini simbol tidak ada hasil, ya. Tidak ada hasil dengan nol beda ya. Nol itu karena masuk bilangan cacah. Nol, satu, dua, tiga itu bilangan cacah. Jadi nol itu termasuk angka. Tidak ada hasil dengan nol harus beda, harus Anda bisa pahami beda ya. Oke. Sekarang kita lihat dari simpul atau titik A ke A, berarti kan A kembali ke A. Itu kan berarti sebenarnya nol kan? Karena berhubung ini yang dinilai bobot sisinya, berarti itu tidak ada hasil. Nih. Oke, sekarang A ke B. A ke B, Anda lihat gambarnya, A ke B. Itu bobot sisinya berapa? 12 kan? Ini hasilnya 12. A ke B. Sekarang dari baris A ke kolom C. Nih. A ke C. Jadi tidak ada garis yang menghubungkan kan? Berarti tidak ada hasil. Nih, C. A ke D. Dia tidak ada garis yang menghubungkan. Berarti dia hasilnya tidak ada hasil. Terus A ke E. Nah, A ke E itu hasilnya 10. Dan seterusnya. Silakan Anda perhatikan. Oke, okay. Paham sampai di sini, Mbak Rafiatun? Saya masih bingung yang apa itu, kenapa kok kalau ada nilainya jadinya tidak ada hasil, kok nggak nol aja, kok iya, nggak sama? Oke, okay. Mengapa kok tidak nol saja? Karena ini yang dinilai bukan titiknya, tapi bobot dari sisinya. Nah, ini. Kalau sisinya yang dihitung itu dari A ke E hasilnya. Jadi sisi ini. Nah, tadi kalau misalkan berdasarkan titik dari A ke B itu berarti kan satu kan harusnya kan? Satu kan kalau tadi berdasarkan titik atau simbol. Berhubung berdasarkan sisi dari A ke B, ini ada bobotnya di sisinya nih 12, berarti 12.
Karena A ke A itu tidak ada sisi, juga tidak ada bobot, berarti tidak ada hasil. Nah, itu sudah ketentuan rumus dari metrik berbobot. Itu. Tapi kalau yang dihitung dari titik ke titik, itu nilainya nol. Karena kalau dia metrik bertetanggaan, itu kan yang dihitung dari titik ke titik, bukan yang dihitung bobot sisinya. Oke, paham Mbak Rafiatun? Insya Allah, Pak. Oke. Berarti kan ya, ini ada yang tanya lagi nih, Mas Aji nih. Bukannya nggak ada bobot, berarti nggak ada nilai, berarti nol juga ya Pak. Beda. Nol dengan tidak ada nilai beda. Kalau tidak ada nilai artinya kosong. Tapi kalau nol itu ada angkanya nol, itu beda. Gitu. Jadi Anda perhatikan antara tidak ada nilai dengan nol itu beda. Nah, selama ini kan kita bicaranya berapa nilainya? Kosong gitu kan. Nah, sebenarnya nol itu termasuk bilangan, dia bilangan cacah. Nah, jadi maksudnya metrik berbobot ini Bapak tegaskan. 1 dikurang 1 0 ya kosong, ya kan? 0 itu sama kosong. Sebenarnya 0 di sini dia artinya termasuk bilangan cacah. Nah, karena ini tidak ada kaitannya dengan bilangan karena dia satu bobotnya enggak ada. Bobot kan berhubungan dengan angka nih. Berarti dia tidak ada hasil. Makanya nulisnya seperti ini simbolnya. Oke. Paham Mas Aji ya? Halo, Mas Aji Sato. Masih gimana ya, Pak? Soalnya kan tadi yang dihitung bobotnya, terus bobotnya ada di sisinya, angka yang ada di sisinya. Terus angka yang ada di sisinya enggak apa namanya? Ya ada kan, berarti yang dihitung kan apa tuh angka-angka juga ya, bukan apa namanya tadi, bukan titiknya gitu Pak. Oke, okay. Ya sekarang begini, bukan huruf kan. Oke, okay. Ketentuannya benar tadi pernyataan Mas Aji ya, dari A ke B itu ada garis penghubung, ada sisi ya, sisi berapa nilai sisinya di sini 12 kan. Nah, dari A ke A itu tidak ada sisi penghubung dan tidak ada bobot nilai. Makanya sesuai dengan judulnya, metrik berbobot itu metrik yang berhubungan dengan nilai atau angka atau bobot. Karena A ke A ini tidak ada sisi yang menghubungkan dan tidak ada bobot, maka hasilnya tidak ada hasil. Tuh, artinya dia logonya seperti ini, bukan nol di sini nih. Itu Anda harus pahami. Nah, beda dengan posisi yang di atas tadi, Anda lihat nih. Nih. Di sini ini tidak ada angka, tidak ada bobot di sini. Nah, makanya ada ketentuan aturan rumusnya. Jika hasilnya 1, itu simpul anji bertetangga. Oh, dia suka bertetangga. Jika 0, dia tidak bertetangga. Ini ada acuannya. Di sini enggak Bapak tulis ya acuannya ya. Di sini acuannya lihat di sini tadi acuannya, jika dia sisinya itu tidak terhubung dengan sisi dan tidak ada bobot, dia hasilnya tidak ada hasil. Jadi logonya seperti ini. Contoh A ke C. A ke C kan tidak ada penghubung sisi, otomatis tidak ada bobot yang dihitung, tidak ada bobot yang tertulis, berarti tidak ada hasil. Itu Anda harus bedakan metrik berbobot dengan metrik bertetangga tadi. Nih, ketetanggaan ya. Ini beda. Oke, ini harus Anda pahami posisi di sini. Oke, untuk menentukan hasil sudah paham semua ya. Ini hasilnya 10 dari mana, 8 dari mana. Misalnya kita ambil B ke D. B ke D. Nah, ini bobotnya 11. Ini yang tertulis di sini. Oke, kita lanjut. Jadi tolong dipahami mengapa kok di metrik berbobot itu yang tidak bertetangga atau yang tidak terhubung dengan sisi itu hasilnya tidak ada hasil, logonya seperti itu, bukan nol. Karena ketentuan rumus di metrik berbobot seperti itu.
Karena dia bukan nol jawabannya. Sekarang kita lihat metrik bersisian. Nah, Anda perhatikan nih. Ya. Jawabannya ketemu angka 1 jika simpul I bersisian dengan sisi J. Simpul itu titik. Nah, bersisian dengan J. J itu artinya sisi atau garis yang berhubungan langsung. Itu hasilnya akan 1. Tapi kalau dia tidak berhubungan langsung, hasilnya 0. Nah, makanya ini Anda perhatikan dalam buat metriknya. Di sini ada 4 titik ya. 1, 2, 3, 4. Ditulis dulu ke bawah. 1, 2, 3, 4. Untuk kolomnya atau untuk yang posisi di atas, untuk yang horizontalnya, ditulis sisi E, dilambangkan huruf E kan sisi ya. E1, E2, E3, E4, E5. Nah, lihat. Gambar ini, Anda perhatikan. Sebentar. Ada ini. Gambar ini. Nah. Oke, kita lanjut. Gambar graf ini ada 5 sisi dan 4 titik atau simpul. Anda perhatikan. Setelah dibuat urutannya, barisnya 1, 2, 3, 4. Kolomnya itu E1, E2, E3, E4, sampai E5. Kita pasang-pasangkan. 1 dengan E1. Ini kan terhubung kan, E1 itu sisi ini nih. Berarti hasilnya 1. 1 dengan E2, sisi ini kan terhubung nih. Hasilnya 2. 1 dengan 3, dengan sisi 3 ini. Dia nggak terhubung langsung, hasilnya 0. 1 dengan sisi 4, ya, nih, sisi atau garis 4 ini. Dia terhubung langsung, nah, hasilnya 1. 1 dengan E5, dia tidak terhubung. Hasilnya 0. Sekarang yang 2. 2 dengan E1. 2 dengan E1. Ini terhubung nih. Oke, 2 dengan E1. Berarti hasilnya 1. 2 dengan E2 terhubung nih. Hasilnya 1. 2 dengan E3 juga terhubung. Hasilnya 1. 2 dengan E4, 0. 2 dengan E5, 0. Karena tidak terhubung langsung dengan titik 2. Silakan Anda pahami. Yang belum jelas, silakan bertanya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Mbak Raffi Atun, ada pertanyaan? Mas Aji? Tidak ada, Pak. Paham ya? Oke. Kita lanjut, Mas Aji ya. Oke. Kita lanjut. Sekarang senarai ketetanggaan. Artinya, dari metrik ketetanggaan tadi, bisa disimpulkan dalam sebuah tabel. Ya, contoh gambar 1 itu ada 4 titik atau 4 simpul, 1 2 3 4 dan terdiri dari 5 sisi ya. Simpul 1, nah itu simpulnya bertetangga dengan 2 B.
dan 3. Simpul 2, dia bertetangga dengan 1, 2, 3. Simpul 3, 1, 2, 4. Simpul 4, bertetangga dengan 2 dan 3. Dan selanjutnya, sampai gambar A, B, C. Gambar C juga sama. Simpul 1, dia bertetangga hanya dengan 2, karena titik 3 itu arah panahnya ke 1. Dia tidak berlaku ya, karena arah panahnya hanya berlaku satu arah. Itu yang saya kasih contoh tadi. Oke, Anda sampai di sini, silakan kalau bertanya tentang senarai ketetanggaan. Senarai ketetanggaan itu dibuat tabel seperti itu tadi. Pak Komar bisa minta tolong dijelasin yang gambar C enggak ya? Bisa, sebentar. Oh iya Pak, ini penjelasannya tolong jelasin lagi yang bagian simpul, bedanya simpul tangga sama simpul terminal. Terminal. Yang mana? Tanggalin dulu deh. Enggak, pertanyaannya apa tadi? Ya, Bang Galih minta ini apa penjelasan Bang. Gambar yang ketiga ya. Ya. Okay. Mau tahu tentang bedanya simpul tetangga sama simpul terminal. Oke, lihat nih ya. Nah, perhatikan di sini ada yang namanya senarai ketetanggaan. Anda perhatikan. Lihat di sini ya. Di sini kan semuanya simpul tetangga nih. Simpul tetangga. Oh, ini ada simpul terminal. Nah, simpul terminal itu sebuah simpul yang garisnya atau sisinya itu mempunyai arah. Nah, Anda misalkan mengendarai sebuah kendaraan. Bus atau angkot lah. Bus kan dia punya arah kemana ini berhenti di terminal. Jadi dia punya arah. Nah, jadi dari terminal, Anda naik busway lah, dari terminal A, B, C, D, E, dia punya arah. Jadi yang dimaksud simpul terminal itu dia garisnya atau sisinya mempunyai arah. Contoh nih, sekarang simpul 1, titik 1. Titik 1 ini terhubung dengan 2, punya arah dia, karena ini sisinya 2, berarti arahnya bolak-balik. Nah, satu ketiga dia nggak berlaku karena arahnya panahnya ke dari 3 ke 1. Nah, makanya satu itu ya simpul satu itu dia simpul terminalnya kalau di sini simpul tetangga ya itu dengan 2 karena simpul arahnya dengan 2. Sekarang yang simpul 2. Simpul 2 ini bisa arahnya kemana aja? Ke 1 bisa, ke 4 bisa, ke 3 bisa karena dari 2 ke 3 itu panahnya arah ke 3. Paham, Mas? Iya, Pak. Oke, silakan yang mau bertanya tadi, tanya apa tadi yang kedua tadi? Oke, kalau sudah paham, Bapak lanjutkan ke berikutnya sebelum kita potong break untuk sholat maghrib ya, karena Bapak sebentar lagi mau buka puasa. Bagi yang puasa sunnah Senin Kamis, Bapak ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Oke. Di sini ini sebenarnya materi inti hari ini kita ini tentang isomorfik ya. Isomorfik. Nah, oke. Isomorfik ini secara sederhana dia ada dua graf, graf A dan graf B. Apabila kedua graf tersebut dapat dituliskan dengan nilai matriks dan ketetanggaan yang sama. Artinya begini. Graf itu secara prinsip dia gambarnya boleh agak berbeda bentuknya. Tapi setelah di otak-atik, dia bisa sama. Karena apa? Metriknya sama. Kalau metriknya sama, graf itu berarti kan ada syarat-syaratnya nih. Jumlah simpulnya sama. Jumlah sisinya sama. Derajatnya juga sama. Tapi dari tiga syarat ini belum tentu
dia dinyatakan isomorfik dari dua buah graf ini. Kalau belum dilihat secara fakta. Nah, setelah dilihat secara faktanya, setelah ditarik-tarik, baru setelah bentuknya sama, baru dinyatakan isomorfik. Artinya, isomorfik itu sebuah gambar graf, Anda bayangkan itu bentangan sisinya, itu terbuat dari karet. Jadi bisa diolor panjang, olor pendek, kan gitu. Ini contoh, Anda perhatikan. Nih, lihat, di sini ada soal. Diketahui metrik ketetanggaan dari sebuah graf tidak berarah. Oh, berarti metrik ini tidak punya arah. Metrik yang garisnya biasa. Ya kan? Gambarkan dua graf yang bersesuaian dengan metrik tersebut. Kita sudah menggambarkan graf dua gambar graf tapi dari metrik yang sama atau sumbernya sama. Ini contohnya. Nih. Anda lihat, diketahui metrik ketetanggaan dari sebuah graf tidak berarah, tidak berarah. Oke. Gambarkan dua graf yang bersesuaian dengan metrik tersebut. Contohnya ini. Oke, sambil Anda memahami metrik seperti ini, dibuatkan gambarnya seperti ini. Nah, ini ada dua buah gambar. Gambar ini dinyatakan isomorfik. Karena jika salah satu gambar itu, salah satu simpulnya ditarik atau digeser, dia bentuknya seperti gambar sebelahnya. Nah, ini tolong Anda pahami, kita break dulu menjelang apa namanya sholat maghrib. Nah, nanti jam...
Oh my god. 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 Sama dulu tadi ya? Yang warna apa, Mak? Di Makassar. Aku bingung.
mana ya, Pak? Nggak usah pakai baju, kalau kata-kata tenang aja, lagi ngirit baju. Terus ngirit yang dari maknya, bukan? Oh, yang di depan itu. Yang di depan namanya telan juga apa? Hah? Enggak, yang apa? Satu wae rasa teten kita jiko meneh. Itu suara itu ya. Mana nyala? Piye? Kamu dengar tadi? Kenapa sih? Ini HP mon. Lah. Kok pindah? Di mana? Di sini. Siapa yang pindah? Sakit. Enggak, jelas-jelas orang tadi di situ. Siapa yang pindah? Enggak ada lah. Masa mama memindah-mindah. Lagi kayaknya. Katanya habis ya orang mau buat itu. Enggak ngomong. Berkira mama mau ini terus berkira. Ngepeng. Iya. Orang ini jatuh. Jadi tidur dong. Gak ada. Gak ada.
Baiklah, kita lanjut materi kita hari ini. Bagi yang baru masuk, silakan absen di grup WA. Baiklah, kita lanjutkan. Dari contoh ini, ada pertanyaan setelah Anda pelajari? Pak. Ya, gimana Mbak Rafifah? Mbak Rafiatun ya? Itu bagaimana taunya ada loop-nya itu? Soalnya kan sama-sama satu, tapi yang tiga kok ada loop-nya? Oh, itu. Lihat. Anda perhatikan. Di sini posisi ini, gambar ini bukan loop ini. Ini titik untuk menggeser supaya gambarnya itu bentuknya seperti sebelahnya. Misalnya nih, gambar yang ini ada lingkaran tuh ini. Ini sebenarnya lingkaran ini sebagai simbol atau tanda kalau mau digeser bentuknya seperti ini, berarti ini tiga yang geser. Nah, artinya tiga ini digeser posisi seperti di atas ini. Lihat, Anda perhatikan. Gambar yang kedua. Kalau tiga ini digeser ke atas, seperti posisi tiga di sini, atas. Ingat ya, isomorphic graph ini, Anda bayangkan sisi-sisinya ini seperti karet. Jadi kayak anak mainan karet itu bisa diulur, bisa dipendekin, dipanjangin ya. Jadi panjang sisi nggak berpengaruh. Yang berpengaruh artinya bentuk gambarnya atau bentuk alurnya. Tiga ini, ini kasih tanda nih, ditarik ke atas. Supaya bentuknya seperti yang tiga gambar pertama ini. Ke atas. Sudah kan? Nah, setelah tarik ke atas, otomatisnya udah kebentuk nih. Posisi tiga ke atas ini, bentuk garis. Tiga ke dua. Satu ditarik ke atas. Jadi lurus antara satu, dua, tiga. Anda perhatikan gambar yang kedua ya. Nah, udah sama nih dengan sebelahnya nih. Satu ditarik ke atas, tiga ditarik ke atas. Otomatis 5 dan 4 itu ketarik membentuk persegi seperti ini. Nah, jadi gambarnya persis. Itu namanya isomorfik. Itu bukan loop itu ya, maaf. Itu bukan loop. Itu posisi untuk pergeseran titik. Jadi yang dimaksudkan isomorfik itu ada dua buah graph. Sisinya sama, titik atau simpulnya sama, derajatnya sama, tapi gambarnya beda. Pada secara geometris, tapi setelah ditarik-tarik gambar itu aslinya sama. Itu. Paham ya? Paham, Pak. Terus berarti kan tadi katanya Bapak kan panjangnya kan enggak pengaruh. Ya. Terus apakah isomorfik itu nanti bisa berada pada matriks berbobot? Kan kalau matriks berbobot kan ada angkanya itu. Angkanya tetap dengan ini. Oke. Isomorfik itu kan ada dua buah graf yang dia dinyatakan isomorfik jika dua buah graf ini sisi, titik atau simpul, derajat sama. Syarat pertama ya. Tapi syarat keempat harus dilihat dulu dari gambarnya. Gambar ini bisa digeser-geser nggak? Bisa dibentuk sama nggak? Nah, kalau memang bisa berbentuknya sama itu isomorfik.
di isomorfik ini tidak berlaku bobot, dia hanya berlaku tiga tadi dan berlaku bentuk. Itu. Jadi di isomorfik itu tidak berlaku bobot. Kalau berlaku bobot nggak bisa diimpar. Jadi di sini tidak berlaku metrik berbobot. Anda perhatikan. Tadi kan kita belajar metode di metrik yang tidak berarah. Ini tidak berarah nih. Ya. Artinya grab yang tidak berarah. Dia arah panahnya nggak ada. Jadi bisa digeser-geser. Oke, okay, ada pertanyaan lain? Oke. Okay. Mas Haji mau nanya? Oke, okay. Paham ya Mas Haji ya? Oke. Okay. Ya. Nanya tadi hubungannya dengan metrik di sebelah bagaimana ya? Nah, ini barusan Bapak jelaskan tadi ya Mas Kale ya. Artinya nih yang dimaksud isomorfik itu dua buah metrik simpul, sisi, derajat itu sama. Kedua, secara geometrinya bisa sama. Kalau memang gambarnya bisa sama itu namanya isomorfik. Oke, kita cek di sini. Dua buah graf yang sama tetapi secara geometri berbeda, ya. Disebut graf yang saling isomorfik. Nah, ini keterangan-keterangan definisi tentang formal isomorfik. Nah, yang lebih jelasnya lagi, Anda lihat di sini. Contoh graf isomorfik, Anda lihat nih. Ini gambar ABC atau graf G1 dan G2 itu isomorfik. Kalau yang G3 itu tidak isomorfik, sudah kelihatan jelas. Gambar A, B, dan C, atau gambar G1, G2, G3. G3 ini, dia dari simpul atau titik, sama-sama 4 semua. Cuma dari jumlah sisi atau garis, itu yang gambar G3, berarti itu cuma ada 4. Kalau yang lainnya, gambarnya ada, sisinya ada 6. Nah, Anda lihat, perhatikan, nih. Gambar G1 dan G2 ini beda. Tapi dari sisi, dari sudut, dari titik atau simpul, dari derajat sama. Nah. Jadi pertanyaannya bagaimanakah supaya ini secara geometri ditarik ke sana tarik ke sini dia gambarnya menjadi sama persis. Nah, Anda lihat. Tuh. Ini di sini ada titik 1, 2, 3, 4. Di sini ada A, B, C, D. Nah, A, B, C, D. Lihat gambar yang pertama. Titik 4, ini kita tarik ke kiri. Nah, nih, sini. 4 ini ditarik. Dia menjadi lah bentuk gambarnya seperti gambar G2. Anda perhatikan. Anda lihat. Nah, jadi titik 4 itu ditarik posisinya persis seperti D. Nah, walaupun dia agak miring sini ya. Nah, nanti gambarnya sama persis jadinya seperti ini. Berarti G2 dan G1 dan B, G1 dengan G3 enggak, apalagi G2 dengan G3 enggak. Ini contoh. Kita lihat. Nih, contohnya nih, Anda lihat nih. Penyelesaiannya. 1 2 3, 1 2 3. 4 ini ditarik ke atas sana. Nah, 4 jadi di sini nanti posisinya. Bentuk gambarnya sama. Coba Anda bayangkan.
Oke, sampai sini. Oke, Mas Gili udah dapat ya visualisasinya ya. Oke, kalau udah dapat, kita lanjut. Sekarang Anda lihat contoh G1 dan G2. Kalau dari metriknya itu sama, ya kan? Metriknya itu sama nih. Kalau metriknya sama udah jelas, sisinya sama, titiknya sama, atau simpulnya sama, dan derajatnya pasti sama. Anda lihat nih, AG1 dan AG2. Nih. Anda lihat metriknya ini sama. Gambarnya beda. Nah, ini lihat, dia ada 5 simpul, 1, 2, 3, 4, 5. Terus ada 6 sisi, ya kan? 6 sisi. Nah, gambar ini yang gambar G1 itu setelah ditarik-tarik bisa bentuknya seperti G2. Berarti G1 dan G2 ini isomorfik. Oke, kalau sudah kita lanjut lagi. Nah, lihat nih. Anda perhatikan. Ada 2 buah graf isomorfik dan 3 buah graf isomorfik. Nah, kalau yang A gampang itu, yang gambar sebelah kanan tinggal ditarik ke atas jadi sama persis tuh dengan yang sebelumnya. Kalau yang B itu gambar 1 dan 2 itu tinggal yang gambar 1 titik-titik yang pinggir itu ditarik ke atas sedikit kecilin persis seperti gambar 2. Tinggal gambar yang 3. Tinggal Anda bayangkan itu. Karena dalam menarik sebuah garis itu bisa lurus, bisa juga bisa dilengkungkan, asalkan tidak merubah jumlah simpul dan jumlah sudut serta garis. Jadi dari contoh ini, yang atas itu isomorfik, yang dua juga isomorfik. Karena yang kedua dilihat dari simpulnya itu ada berapa itu? 5, 10 simpul atau 10 titik. Nah, sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berapa sisinya? Banyak benar nih. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 sisi. Bisa kita hitung yang sebelahnya juga bisa dihitung. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 7, 7 tambah 2, 9. 9 ditambah 1, 2, 11. 10, ya sama, 14. Oke. Jadi itu titiknya ada 10, sisinya ada, benar nggak 14? Coba dihitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ya 14. Benar. 14 sisi yang garis yang gambar bawah ini. 10 titik dan 14 sisi. Oke, kita lanjut lagi. Ya, syarat graf isomorfik. Anda perhatikan nih, kan yang kita bahas tadi. Syaratnya mempunyai jumlah simpul yang sama atau titik yang sama. Mempunyai jumlah sisi yang sama. Oke. Terus, mempunyai jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Oke. Namun ketiga syarat di atas belum cukup menyatakan isomorfik kalau belum diperiksa gambarnya secara visual. Contoh di bawah. Di bawah ini dilihat. Jumlah titiknya ada 6. Gambar A. Gambar B juga ada 6. Jumlah sisinya ada 5. Yang B juga ada 5. Derajatnya juga sama. Itu di satu titik ada yang punya derajat 3. Ini juga ada yang punya derajat 3. Ada satu titik terhubung dengan tiga sisi. Ini derajat 3. Ini juga. Tapi mungkinkah gambar ini di otak atik bisa sama persis dengan satu sama satu sama lain? Enggak mungkin kan? Berarti ini bukan isomorfik. Anda perhatikan. Sini. Mas Gale paham ini? Yang gambar ini? Paham, Pak. Ya. Dia sisinya... Itu berarti kalau apa kalau main digeser-geser aja nggak bisa ya Pak? Ya dicobalah digeser-geser nggak bakal sama yang sebelah gambar A di otak atik digeser-geser nggak mungkin ketemu seperti ini. Mengapa? Dari gambar ini
simpul yang punya derajat 3 ini beda posisi. Di sini dia di posisi urutan keempat, 1, 2, 3, 4. Kalau di sini urutan tengah, tengah-tengah sini, ya nggak bisa. Dibolak-balik model apapun nggak bisa. Jadi ini walaupun simpulnya sama, jumlah sisinya sama, derajatnya sama, tapi bukan isomorfik, karena secara visual, di otak-atik gambarnya nggak ketemu. Oke, paham ya? Nah, sekarang ini, apakah pasangan graf ini isomorfik? Coba, semua mau nyoba jawab. Itu dua lingkaran yang dihubungkan oleh dua sisi. Dua lingkaran yang dihubungkan oleh dua sisi. Letak dengan aja kayak kelihatannya sama ya, tapi isomorfik ya. Maksudnya dari posisinya emang beda, tapi kalau dari posisi titiknya tuh pada beda-beda, tapi derajatnya kelihatannya yang duanya sama sih, kedua duanya sama. Oke, Mas Galen jawab ini isomorfik. Yang lain? Aji Pak, Aji. Morfik Pak kayaknya. Isomorfik Pak. Isomorfik. Oke. Okay. Yang lain? Tadi Mas Galen jawab enggak ding katanya. Ya. Isomorfik atau bukan? Coba Anda lihat. Belajar dari ini tadi. Lihat nih yang tadi tuh, perhatikan. Bukan. Yang Pak, tadi. Bukan. Bu? Bukan. Belajar dari tadi ini. Jumlahnya sama, simpulnya sama, sisinya sama. Ya nanti nanti ya kita skip aja misalnya terlalu. Gampang itu guys, tenang, gua kalah-kalahin guys. Gua top global mod motor ya. Siapa lagi yang nelpon? Halo? Halo? Oh lagi live bentar ya. Bentar live. Bentar. Aku jemput entar. Bentar. Misi dulu nih. Bentar. Halo, ini posisi. Ya. Anda perhatikan. Berarti bukan iso. Ngapain? Oh, ini mencuri ya. Itu suara siapa itu? Halo, itu suara siapa itu ya? Oke. Perhatikan. Ini dua lingkaran, dua buah lingkaran. Dia dihubungkan oleh dua sisi. Nah, yang pertama dengan kedua sama, sama-sama dihubungkan oleh dua sisi. Tapi di gambar pertama, dia dihubungkan oleh dua sisi, tapi antara titiknya itu terpisah. Dua titik di atas, dua titik di bawah. Jadi lingkaran ini, dua lingkaran dipisahkan oleh dua sisi. Jadi ada atas dan bawah. Sedangkan yang atas itu ada dua titik, yang bawah juga ada dua titik atau dua simpul. Gambar kedua, dia dipisahkan oleh dua sisi. Tapi titik itu tidak apa namanya terpisah dua juga, empat-empatnya ngumpul di lingkaran yang sebelah bawah. Jadi kalau ini dibolak-balik gambarnya enggak bakal ketemu. Makanya dia bukan isomorfik. Oke, kita lanjut lagi. Nah, pasangan ini isomorfik bukan ini? Halo? Pasangan ini isomorfik bukan? Siapa mau coba jawab? Silakan mau jawab pasangan ini isomorfik bukan? Sisi simpul derajat sama. Siapa mau jawab ini isomorfik bukan? Mas Aji, isomorfik bukan ini? Bukan Pak. Bukan. Mbak Rafiatun, Mbak Rafifa atau Rafiatun ini di sini? Rafiatun Pak, kayaknya bukan Pak. Di otak atik nggak bisa. Siapa bilang nggak bisa? Bisa. Coba. Isomorfik. Mas Gale, isomorfik. Benar. Caranya gimana? Lihat. Yang U ditarik. Nih, Anda lihat nih. Yang U, atau kita pilih yang gambar satu aja ya.
Nah, kalau Mas Galih dari U ya, sekarang lihat. Nih, A ya itu asosiasi dengan U. Jadi A ini dia posisinya ditarik menggantikan posisi U. Seperti posisi U di sini, ditarik. Seret ke bawah, ini panahnya ke bawah kan? A, lihat nih. Dah. Dia kan terdiri dari dua sisi kan? Nah, bentuk kayak gini kan otomatis. Set, ke sini. Yang C, ya jadi A itu asosiasi dengan U. Sedangkan E, itu yang tengah-tengah ini ya, E. Itu asosiasi dengan P. Nih, lihat E. Yang bundar ini nih. E ditarik, gantiin posisi P sini. Set. Jadi acuannya salah satu di otak atik, lihat gambar sebelahnya. Ketemu bentuknya. Nah, sedangkan yang F itu asosiasi dengan T. Lihat ke atas nih. F ini dia asosiasi dengan T. Nih. Pada saat ini ditarik ke sana, ditarik menjadi P, ini otomatis kan geser. Nih. Jadi ini isomorfik. Nih, sedangkan BCD enggak berubah posisi, tetap aja dia ngikutin posisi B, ngikutin Q, C dengan R, D dengan S. Tuh. Oke, ya. Sekarang kalau udah Anda lihat. Nah, kalau begini, gambarkan dua graf yang isomorfik dengan graf teratur. Berarti graf teratur itu artinya graf teratur berderajat tiga. Nah, Anda ingin dengar. Kita suruh gambar dua graf. Oke, ada dua gambar. Jadi, tadi graf itu yang isomorfik. Jadi, gambar itu berbeda, tapi nanti setelah dua tatik sama. Dengan graf teratur berderajat tiga. Yang mempunyai delapan simpul. Anda ingat-ingat. Berarti ini mempunyai delapan titik. Setiap titiknya dia berderajat tiga. Berarti terhubung dengan tiga garis. Nah, jadi ada delapan titik. Setiap titik itu terhubung dengan tiga garis. Ini kira-kira gambar apa? Tiga garis kan berderajat tiga. Nah, Anda buat dua buah gambar. Silakan Anda kerjakan. Kalau udah, silakan jawab, langsung di-share jawabannya. Pak, berderajat tiga, maksud contohnya kayak gimana, Pak, ya? Nah, contohnya, nih, berderajat tiga nih. Anda perhatikan titik ini, yang enak aja. Berenak. Nih, berderajat tiga ini titik ini nih. Dia terhubung dengan tiga garis. Satu, dua, tiga. Yang lebih enak mana ya? Oh, ya, Pak. Paham, Pak. Paham, paham ya? Nah, dia terhubung dengan tiga garis. Berderajat tiga nih. Oke, silakan. Kerjakan. Yang udah silakan jawab. Karena hari ini tidak ada tugas. Yang belum absen, silakan absen. Oke. Okay. Siapa yang mau nyoba jawab? Ada gambar. Kalau udah di screenshot. Di-share kalau yang mau jawab. Oke. Okay. Kita langsung aja karena waktunya masih 9 menit lagi.
Bapak menyelesaikan materi berikutnya. Soalnya ya, ini gambarkan dua graf isomorfik dengan graf teratur berderajat 3. Yang mempunyai 8 buah simpul. Berarti ada 8 titik. Setiap titik dia berderajat 3, artinya dia terhubung dengan 3 garis. Ini contoh. Jawaban latihan. Dua graf ini sisi sama. Simpul sama, simpulnya 8. Derajatnya sama 3. Dan gambar salah satunya jika di otak-atik, itu pasti akan sama dengan gambar sebelahnya. Ini namanya isomorfik. Oke. Kita lanjut. Sekarang graf planar. Lihat ya. Graf planar ini graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi tidak saling memotong atau berselangan. Disebut graf planar. Anda perhatikan gambar yang pertama. Jika tidak, maka ia disebut graf tidak planar atau tak planar. Ini keempat ini contoh gambar ya, Anda perhatikan. Gambar yang pertama, itu kalau kita melihat tentang ketentuan graf planar, ini kan berarti bukan graf planar kan, atau graf tak planar kan. Tapi begitu yang menyilang ini kita tarik melengkung ke atas, akhirnya jadi gambar yang seperti ini, baru dinyatakan graf planar. Yaitu gambar bidang yang sisi-sisinya tidak saling memotong atau bersilangan. Kalau melihat gambar pertama, iya, ini bukan planar, Pak. Ini ada silangan. Oke. Saya ingat, salah satu silangan ini kita tarik ke atas. Jadi melengkung begini. Kita tarik ke sini. Nah, atau yang garis yang sini kita tariknya melengkungnya ke bawah. Juga boleh. Setelah terbentuk ini, berarti ini graf planar. Artinya graf yang dapat digambarkan pada bidang. Oke, kita lihat contohnya. Nih, kita tarik-tarik, terjadi lengkungan gini. Nah, ini masih ada. Ini tidak planar. Oke, kita lanjut. Sekarang graf bidang. Graf bidang itu awalnya dari graf planar ya. Graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan, disebut graf bidang. Contoh, tadi awalnya seperti ini. Begitu ditarik, ini, nah ini namanya graf bidang. Ya, nah graf bidang. Ini juga graf bidang, karena tidak saling berpotongan. Tiga buah graf planar nih, graf B dan C adalah graf bidang. Karena begitu ditarik dan jadi bidang. Oke, sekarang penggambaran graf bidang. Nah, gambarkan graf kiri di bawah ini sehingga tidak ada sisi yang berpotongan dan menjadi graf bidang. Itu yang berpotongan tinggal kita tarik-tarik aja posisinya. Nah, seperti itu. Ya kan? Kita tarik satu titik, melengkung ke bawah. Nih, jadinya kayak begini. Nih. Tadi awalnya gambarnya begini kan? Nah, jadi begini. Begitu ditarik, nah, dia jadi apa namanya? Menjadi bidang. Ini ada bidang ini dan bidang ini. Oke, kita lanjut. Sekarang ada istilahnya materi wilayah graf bidang, yaitu sisi-sisi pada graf bidang membagi bidang datar menjadi beberapa wilayah atau region. Jadi region itu disimpulkan dengan huruf R. Contoh, graf bidang pada gambar di bawah ini terdiri atas 6 wilayah. Nah, R1 sampai R4, R5. Tapi R6 dia di luar graf ya, tapi dia termasuk bidang. Ya kan nih.